Kejap meh, orangnya fokus kejap meh. Kesian diorang chat tapi orangnya tak baca sebab orangnya fokus. Okey, hop, okey. Dekat sini dah lepas. Dia dekat kawasan sini. Okey, kena hati-hati, okey. Kena hati-hati, okey. Oh, okey, kena hati-hati. Oh, oh. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ni Horangi akan main game Tower of Fun. Sebenarnya ramai yang komen dekat Horangi suruh main game Tower of Fun ni sebab Horangi kan tak power sangat dekat OB. Jadi orang kata Tower of Fun ni adalah latihan yang sesuai untuk sebelum kita main Tower of Hell lah, sebab Tower of Hell ni mencabar sikit. Tower of Fun ni dia lebih level dia lebih untuk practice untuk jadi lebih baik di Tower of Hell lah. Apa pun, jom kita tengok adakah Horangi mampu improve ataupun tidak. Let's go. Hi bro Malaysia. Hi. Alright, jom kita try Tower of Fun. Okay, nampak seperti Tower of Hell tapi dia punya level tu dia untuk sesuai untuk practice lah kan, sebelum kita pergi ke Tower of Hell. Ah, itu level susah sikit. Okay, setakat ni orangnya lepas. Oh, oh, oh. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Huh. Ah, nampak tak improvement orangnya dekat OB tu. Ah, oh. Okay. Oh, oh. Okay. Oh, ramai dekat belakang tu. Okay. Op, okey. Op, okey. 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 Op. Okey. Okey. Op, okey. Orangnya tak sangka orangnya boleh sampai ke sini untuk game Tower of Fun. Okey, okey. Dia punya level sangat senang setakat ni. Okey. Op, op, okey. Op, op, okey. Kita kena naik atas. Okey. Op. Op. Alah, terkena pula. Oh. Oh, dia ada checkpoint. Okeylah tu, dia ada checkpoint. Okeylah, dia ada checkpoint. Okey, dia lebih mudah kalau ada checkpoint sebenarnya. Okey. Okey, ni kena hati-hati, kena jalan sisi. Oi. Lajunya. Jalan sisi. Jalan sisi, jalan sisi. Takut tau orang ni sebenarnya. Okey, ini kena guna shift lock. Okey, kena guna shift lock. Okey. Oh, oh. Oh, okey. Okey, yang ini orang ni lemah sebenarnya. Orang ni masih lemah. Okey. Practice make perfect orang kata kan. Tak ada apa yang mustahil kan. Dia kena practice lah. Okey. Okey. Orang ni tak sangka orang ni dah sampai dekat level sini sebenarnya. Oh, okey. Okey, terbaik. Okey. 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 Okey, Tower of Fun ni agak menyeronokkan sikit. Okey. Okey, sesuai untuk yang practice yang mana tak lepas Tower of Hell macam orang ni. Orang ni tak pernah lepas Tower of Hell. Jadi ini adalah latihan yang sesuai untuk orang ni sebenarnya. Okey. Okey, kita harap kita sampailah ke atas tu. Okey. Come on, come on, Tower of Fun. Whoop. Whoop. Okey. Whoop, fokus. Okey, orang ni boleh fokus kat sini. Okey. Up, okey. Up, okey. Up, okey. Up, okey. Up, okey. Terbaik. Up, alright. Oh, say my name. Hi, Kaiser. Kat warna kelabu, eh. Oh, okey, okey. Okey, up, okey. Up, okey. Yang dekat tepi. Up, okey. Up. Up, okey. Up, okey. Up, fokus. Terjatuh. Aduh, hai Anilia. Hai Nick Fadul. Okey. Orang yang fokus sebentar dekat Tower of Fun ni. Okay, kita ada masa lebih kurang 1 minit 30 saat. Okay. Up, okay. Up, okay. Up, okay. Kena hati-hati kat sini. Kena fokus. Okay. Okay. Orang ni dah kat mana dah ni? Ah! Terjatuh. Alah. Alamak. Okay, orang ni dekat level biru. Banyak lagi sebenarnya. Okay, ada masa lebih kurang 3 minit. Okay, dia sama kerja konsep macam Tower of Fun sebenarnya. Go, Hora. Oh, orang ni dah jatuh dah. Okey, kat sini. Okey. Kat sini. Oh, okey. Oh, okey. Tak lepas dekat sini eh orang ni. Okey. Oh, okey. Oh. Ah! Hai, apa orang ni? First time join. Say my name. Hai, Ahmad. Okey. Seronok juga main Tower of Fun ni. Okey. Oh, okey. Oh, okey. Oh, okey. Okey. Hup. Okey, lepas. Oh, okey. Kat sini orang ni tak lepas tadi. Okey. Oh. Okey. Oh. Okey. Oh, okey. Lepas pun akhirnya. Okey, kat sini. Oh. Yes lah. Sampai juga dekat kawasan hijau ni sebenarnya. Okay, let's go, let's go, let's go. Tinggi lah ni sebenarnya. Okay. 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 Yes lah. Terbaik lah. Kena hati-hati tau. Jangan kena yang kat tepi tu. Okay. Alah, orang kita jatuh pula. Okay, kena start balik. Okay. Jangan terjatuh ke bawah sudah. Alah, terjatuh balik. Okey.
Ah, terjatuh game orang itu tutup shift lock dekat sini. Mungkin dia tak sesuai guna shift lock. Okey. Satu minit lagi sebenarnya kita. Kita ada protection walaupun kena laser tu tak ada apa-apa sebenarnya. Kenapa terjatuh eh? Wah, yang ni susah sikit. Orangnya dah dekat kawasan hijau, tetapi dia agak susah sedikit. Orangnya tak pasti apa benda yang orangnya tersangkut tadi. Okey, kita try lagi sekali. Ada masa lebih kurang 1 minit 32. Okey. Wah! Wah, tak sampai separuh lagi. Apapun orang yang tengah mencuba lagi. Wah, tapi tower of fun memang sangat sesuai untuk yang praktis lah. Untuk orang ni praktis buat latihan, untuk improve orang ni punya skill obi. Terutamanya untuk tower of fun lah. Yang tu lebih susah sebenarnya. Asyik terjatuh kat situ. Okey, kadang-kadang orang ni rasa bila sampai kat level tu, kita kena guna shift lock. Okey. Ini untuk orang ni praktis. Okey, untuk berlatih tower of fun ni. Terjatuh pula. Okey, tak apa. Kita ada masa lebih kurang 1 minit untuk selesaikan Tower of Fun ni. Okey, kat sini. Asyik terjatuh je kat situ. Susah sikit. Susah sikit dekat kawasan tu. Sebenarnya dia susah dekat kita macam kena block tau. Okey, orang lagi cuba lagi sekali. Kat sini orang ni tak lepas. Susah. Memang sangat susah dekat situ. Apa pun kita tunggu, masa dah nak habis dah. 20 saat lagi kita tunggu pusingan seterusnya. Apa pun memang seronok lah. Hora. Rekod ke? Rekod. Ya, type lah. Assalamualaikum Malaysia. Hi Frosty Red. Hi. Okey, nampak gayanya semua dah tak nak buat dah. Tak nak try dah. Okey. Time is up. Kita kena cuba balik daripada bawah. Okey, ini new tower. Okey, let's go. New tower ni kita cuba yang terbaik. Okey. Kita ada masa 8 minit. Okey. Ini senang. Oi. Kenapa orang ni mati? Sebab dia ada yang busuk tu. Yang kat bola ni agak senang sedikit. Namun kena berhati-hati walaupun dia senang. Okey, dah stage yang kedua. Terjatuh pula. Lajunya Abang Hora. Slow je ni. Tengah practice. Dia kena first person view lah untuk mudahkan. Version coil. Okey. Orang ni try. Laju dia orang. Orang ni perlahan dekat kawasan situ. Terbaik. Sayang terjatuh pula. Sayang terjatuh dekat situ, okey. Orang ni berharap kali ni orang ni berjaya. Allah, terkena pula laser tu. Okey, kena hati-hati. Kenapa awak berasap-asap macam hijau macam tu? Okay, kat sini first person view. Susah jugalah tahu Ofan ni. Dia memerlukan konsentrasi dan juga fokus yang agak tinggi lah. Apapun, ini latihan yang terbaik untuk orang ni untuk berlatih, sebab skill OB orang ni masih lagi belum yang terbaik sebenarnya. Lepas juga akhirnya kat sini. Kena hati-hati. Kita dah lepas sampai ke kawasan hijau ni sebenarnya. Dah say my name. Hi FIFA underscore Malaysia. Hi Ali Shada. Hi Mel. Terkena. Susah juga dekat sini. Dekat sini. Lepas juga akhirnya kat sini. Alright, kita dah lepas dekat sini. Kita ikut mana? Kanan. Yes, kita dah sampai level merah dah kat sini. Orang lagi fokus kejap. Orang rekod ke? Please type. Yes. Rekod. Orang lagi abaikan chat disebabkan terlalu fokus dengan Tower of Fun ni sebenarnya. Fokus betul lah orang lagi eh. Frosty Red, lajunya kamu. Frosty Red laju sangat. Kita jatuh.
Fokus eh orang ni. Wow, orang ni dah sampai dekat stage warna biru dah. Tak sangka. Ah, tak sangka orang ni dah sampai stage warna biru dah. Oh, mak saya masuk YouTube eh. Hai bro Malaysia. Mak, anak kamu ni masuk YouTube mak. Bro Malaysia namanya. Alright. Sekejap. Ini macam mana ni? Okay. Orang ni kena ni dulu. Okay. Oh, okay. Akhirnya berjaya dapat juga. Okay. Kita dah sampai stage warna biru ni sebenarnya. Huh. Okay. Tower of Fire ni kena memerlukan fokus yang agak tinggi sebenarnya. Huh. Okay. Fokus kan orang ni main OB Tower of Fire ni. Sebab tak nak jatuh. Kalau jatuh kena start balik. Tengok guys. Kalau jatuh kena start balik. Itu yang sakit tu sebenarnya. Aduh. Okay. Okay. Terbaik. Memerlukan fokus sikit kat sini. Okay. Kat situ kena berhati-hati. Okay. Terbaik. Kita dah sampai. Okay. Dia kena lompat-lompat sikit. Wow. Dah sampai dekat level seterusnya. Level warna oranye dah. Wow. Okay. Okay. Kena pantas sikit kat sini. Macam mana ni? Okay. Kena panjat. Alamak. Kita ke belakang pula. Okay. Okay, makin surka sedikit di sini. Apapun, kita memerlukan fokus kejap. Orang ni terlalu fokus eh. Orang ni terlalu fokus sekarang ni. Okay. Kena lagi sekali. Tak nak cuba lagi sekali. Kena cuba lagi sekali. Terbatuk orang ni. Dekat level orange ni dia memerlukan fokus. Orang ni bukan pro player. Biasa-biasa saja. Kalau pro player dah lama sampai dia ni. Okay, dia memerlukan fokus sikit dekat situ. Okay, boleh ni. Kita dah separuh jalan dah sebenarnya. Alamak. Susah ni. Orang ni tengah go. Maafkan orang ni tak tengok chat sebab orang ni fokus. Agak sukar untuk orang ni tengok chat sambil-sambil fokus ni lagi. Kejap, orang ni fokus lagi sekali. Mode fokus balik eh. Fokus betul orang ni. Okay. Lepas pun akhirnya. Kena hati-hati. Jangan laju-laju. Okay. Okey, dekat sini orangnya terjatuh tadi. Aduh, susah betul lah dekat kawasan situ. Memang sangat mencabar eh, sebenarnya. Okey, kali ni orangnya cuba lagi sekali. Kita ada masa lebih kurang 3 minit. Okey. Mode fokus kembali eh orangnya. Okey, kita buka shift lock lah. Orang kita silap pula lagi pusing. Okey, lagi sekali. Okey, kat sini mencabar ambil masa sikit untuk orang ni lepas. Okey. Apapun orang yang anggap ini adalah sebagai latihan yang terbaik untuk orang ni improve skill orang ni dekat dalam OB. Ramai yang mengalami masalah yang sama dekat kawasan sini sebenarnya. Okey, fokus lagi sekali. Kejap eh, orang ni tak baca chat sebab orang ni fokus. Kejap. Okay, lepas dekat sini. Okay, fokus orang ni, fokus. Okay, boleh. Orang ni boleh. Marah. Sabar orang ni. Saya pro di mobile. Hebatlah awak, Mel. Kejap, orang ni fokus. Kesian orang chat tapi orang ni tak baca sebab orang ni fokus. Okay. Dekat sini dah lepas. Dia dekat kawasan sini. Okay, kena hati-hati. Satu saja lagi. Alamak, kita sebenarnya banyak buang masa dekat kawasan sini sebenarnya. Orang ni banyak buang masa dekat kawasan ni. Okey, orang ni cuba lagi sekali lah. Okey, kat sini dah lepas. Okey, kat sini ni. Okey, kena fokus sikit. Okey, orang ni kena fokus. Kena agak-agak dia punya base tu. Okey. Berjaya akhirnya. Orang ni dah berjaya. Satu saja lagi, guys. Alahai. Aduh. Sayang sekali. Okey. Ini last try lah. Last round lah orang ni cuba ni. Kalau tak lepas juga, maknanya orang ni memang tak lepas lagi. Okey. Cuba lagi sekali. Okey.
Oh, mode fokus saya dekat sini. Hop, okey. Hop. Oh, okey. Hop, okey. Hop. Oh. Okey, kena cuba lagi. Okey. Hop, okey. Hop, okey. Sekarang ni macam mana? Okey. Hop. Okey. Hop. Ah! Ah! Oh, susah juga Tower of Fun ni sebenarnya. Tapi okeylah, daripada Tower of Hell dia lebih senang sikit lah. Okey. Cuma taklah senang juga dekat kawasan sini. Orang ni struggle sikit, susah sedikit untuk orang ni melepasi halangan di sini. Apa pun orang ni cuba lagi, tak mudah putus asa. Okey. Oh, okey. Okey. Hop lagi sekali. Okey. Macam mana dia orang naik ke sana? Okey. Hop. Okey. Okey. Oh, akhirnya dah sampai. Oh, akhirnya orang ni dah sampai juga. Tapi itulah dia. Masa dah tak cukup. Ah, half lah. Okey, kita dah berjaya sampai half lah juga. Okey, terbaiklah. Sampai juga dekat half ni. Okey, oop. Okey, dekat sini laser. Oop. Okey, dekat sini ada laser. Oh, ada laser. Ah. Okey, kat sini ada laser. Okeylah, bolehlah. Kita dah sampai half jugalah. Satu rekod barulah orang lagi dekat Tower of Fun ni. Dan ini kali pertama pula tu orang yang main Tower of Fun. Oh, dia agak susah sikit dekat situ. Ah, itulah dia. Okey guys, orang kita dah sampai di sini saja untuk video kali ni. Cuba komen sikit siapa yang berjaya main Tower of Fun, siapa yang sampai ke atas. Ah, komen sikit. Ah, dan rate sikit. Agak-agak skill hobi orang ini berapa? Rate sikit orang yang punya hobi. Apa pun kita jumpa lagi dalam video akan datang. Orang yang nak bagi diorang SS dulu. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.